Persib Bandung targetkan 2 trofi pada kompetisi 2020. Target tinggi dicanangkan Persib Bandung dalam kiprahnya pada kompetisi musim 2020. Klub berjulukan Mang Bandung itu menargetkan kesuksesan teratas di Shopee Liga 1 2020 dan Piala Indonesia. Pelatih Persib, Robert Albert mengungkapkan bahwa klub berjulukan Mang Bandung itu memiliki komposisi pemain yang mumpuni untuk merealisasikan target tersebut. Tidak hanya itu, Persib juga menjalankan persiapan matang untuk menghadapi kompetisi. Mang Bandung mengisi agenda pramusim mereka dengan banyak melakoni uji tanding. Tercatat 8 uji tanding dilakoni Persib dengan menghadapi Selangor FA, Hanoi FC, Malaga United, Barito Putra, Persis Solo, PSS Sleman, PSCS Cilacap, dan Tira Persikabo. Dari 8 uji tanding tersebut, Persib meraih 5 kemenangan, 2 kali kalah, dan 1 kali imbang. Ini alasan manajer Persib Bandung mundur dari jabatan. Kecamnya jari tangan netizen jadi penyebabnya. Umum Utar resmi mundur dari jabatannya sebagai manajer Persib Bandung selama 11 tahun menjabat sejak tahun 2009 silam. Umum lantas menuturkan beberapa alasan terkait keputusannya mundur. Jika disebutkan, ada 3 alasan mengapa Umum memilih mundur. Salah satunya karena kecamnya ketikan netizen di media sosial. Alasan pertama Umum ingin mundur adalah karena ia ingin istirahat. Tahun ini istirahat dulu, lihat perkembangan. Saya cukup dengan komisaris saja, ujarnya. Alasan kedua, keluarganya memintanya untuk mundur dan beristirahat. Justru ini desakan dari keluarga juga, mereka bilang, udah pak capek, ungkap Umu. Alasan ketiga, banyak ucapan tak menyenangkan di media sosial. 4 pemain Persib ubah nomor punggung sesuai kesepakatan. 4 pemain Persib Bandung mengganti nomor punggung jelang bergulirnya Shopee Liga 1 2020 seperti Esteban Vizcarra dan Zalnando. Rekrutan baru seperti Wander Luis serta Zulham Zamrun juga telah memilih nomor punggung. Di musim ini Esteban Vizcarra bernomor punggung 10 dari semula 9. Kini nomor 9 dipakai Wander Luis. Esteban sempat mengaku di musim 2020 ini ia akan menggunakan nomor punggung 10 karena Wander Luis ingin memakai nomor 9. Sedangkan Zulham Zamrun yang sempat memilih nomor punggung 54 kini memakai nomor 17 yang sebelumnya dipakai bek Persib Bandung Zalnando.